Halo teman-teman, saya Ricky Gunawan dari Silva Media Center Pautan. Nah, pada hari ini kita ada kegiatan belian yaitu Balai Alumni Rimbawan. Nah, bagaimana keseruan kegiatannya? Yuk kita cek ke dalam. Dua kali. Sembilan. Empat. Nah, baik teman-teman, di belakang saya sedang berlangsung talk show mulai seri 4. Nah, kali ini kita juga akan menanyakan beberapa alumni dari Fakultas Kehutanan tentang bagaimana sih pendapat mereka tentang kegiatan belian ini. Yuk, ikut saya. Oke, baik teman-teman, saya sekarang bersama dengan Ibu Setio Haryani, Ketua KPH dari Sangko Barat, dan beliau merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan Angkatan 94. Nah, Ibu, bagaimana Ibu pendapatnya tentang kegiatan belian ini menurut Ibu? Saya rasa ini kegiatan yang luar biasa ya. Iya. Ini merupakan ajang bagi kita semua ya, alumni untuk bisa berkumpul dan juga untuk pada orang luar untuk bisa lebih mengenal lah masalah apa terkait dengan Fakultas Kehutanan ini ya. Jadi saya juga merasa terhormat bisa diundang di sini ya. Walaupun udah lama sekali kita lulus ya. Jadi biar enggak lupa terus dengan kehutanan, dan kita juga harus tahu bahwa apa Kalbar ini adalah apa dominan kawasan hutan. Jadi kehutanan apa kehutanan sangat penting. Nah, Ibu, untuk harapan Bu dari Ibu untuk Fakultas Kehutanan kedepannya itu seperti apa ya? Ya,
saya ya, Fakultas Kehutanan tetap eksis, pastinya tetap eksis ya, tetap lebih maju ke depannya ya, karena tantangan ke depan dalam pengelolaan hutan semakin besar ya. Kita banyak ancaman dari yang komunitas lain, sektor lain ya. Jadi diharapkan dengan keberadaan Fakultas Kehutanan ini, hutan kita tetap terjaga ya. Fakultas Kehutanan juga tetap apa, dengan program-program kurikulum yang lebih praktis ya, ilmu-ilmu praktis yang bisa diterapkan di lapangan dan nantinya bisa bermanfaat untuk para lulusannya dan bisa diterapkan dan bisa, yang penting itu ya, paling penting adalah bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Baik, terima kasih Ibu untuk harapannya. Semoga apa yang Ibu harapkan dan juga kita harapkan sama-sama dapat dilaksanakan dan terkabul. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, saya di sini sedang bersama kakak-kakak alumni dari Fakultas Kehutanan angkatan 2014. Nah, Kak, dengan siapa? Saya Wina. Dian. Wiwit. Oke. Baik Kak, bagaimana tanggapan Kakak tentang agenda belian ini? Kalau agenda belian ini sebenarnya menurut kami cukup menarik ya, karena bagi kami alumni ini sebagai menjadi wadah untuk kita tuh kembali lagi ke kampus, ketemu lagi sama dosen-dosen, terus ketemu sama alumni, teman seangkatan, sama adik-adik mahasiswa yang mungkin masih menempuh bangku perkuliahan gitu. Jadi acaranya sih sangat menarik dan apa ya, inovatif gitu, karena banyak acara rangkaian-rangkaian yang bisa kita ikuti. Baik, Kak, bagaimana harapan Kakak untuk Fakultas Kehutanan ke depannya? Semoga Fakultas Kehutanan semakin sukses, jaya, dan semakin melahirkan alumni-alumni yang berkualitas dan bisa bersaing di dunia luar. Baik, terima kasih Kak atas doa dan harapannya, semoga yang kita doakan tercapai. Amin. Baik teman-teman, saya di sini sedang bersama Ibu Anita, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang kegiatan belian yang barusan dilaksanakan? Kami menyambut baik kegiatan belian yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan. Kegiatan ini membuat kita semua sebagai alumni kehutanan, kemudian juga sebagai birokrat, ini bisa berkumpul kembali, menjalin silaturahmi, dan juga berkolaborasi dalam program-program di kegiatan ini. Sederhana, tapi silaturahmi terjalin antar sektor. Ada teman-teman dari NGO, ada dari birokrat, ada kemudian dari CSO, perusahaan, private sector, dan lain-lain. Tapi semua kumpul seperti ini, bicara serius, bicara santai, tapi menghasilkan sinergitas program. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk harapan Ibu ke depannya untuk Fakultas Kehutanan itu seperti apa ya, Bu? Kami berharap untuk ke depan, pada saat Disnatalis ini merupakan momentum untuk Fakultas Kehutanan membenahi diri. Jadi yang pertama, kami juga berharap agar terjalin sinergitas program studi Fakultas Kehutanan dengan para mitra dan alumni. Baik terkait mata kuliah atau peningkatan atau penambahan mata kuliah, yang pertama adalah kaitan dengan pengembangan kewirausahaan melalui misalnya pengelolaan sentra-sentra ekonomi produktif. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengembangan perhutanan sosial. Kemudian yang ketiga kaitan dengan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta program-program lain yang bisa bersinergi lebih jauh, seperti itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk tanggapan dan harapannya untuk Fakultas Kehutanan. Iya. Terima kasih dan sukses selalu Ibu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, saya di sini bersama Bapak Albertus Chu, Wakil Ketua 3 dari IKAHUT atau Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan belian ini yang telah dilaksanakan? Ya, saya melihat bahwa untuk saat ini ya, Fakultas Kehutanan dan mahasiswa sudah memiliki kemampuan yang jauh lebih berkembang dalam konteks membuka diri, wawasan, menyelenggarakan kegiatan. Belian ini menjadi salah satu contohnya di mana interaksi antara mahasiswa dan dengan alumni itu terjalin dengan sangat baik. Terutama di saat-saat penting seperti di hari ulang tahun Fakultas ini, di mana semua alumni dari berbagai angkatan dan mahasiswa berkumpul di sini menjalin keakraban dan berbagi pengalaman, pengetahuan ya, dan cerita-cerita menarik yang kemudian bisa menjadi atau dibungkus menjadi kurikulum baru bagi Fakultas Kehutanan. Ya.
Oke, Pak. Untuk harapan, Pak, untuk Fakultas Kehutanan itu seperti apa, Pak, menurut Bapak, harapan ke depannya? Ya, secara pribadi dan secara lembaga di IKAHUT, ya, kami memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap IKAHUT, terhadap UNTAN, terhadap Pahutan, ya. Dalam konteks ini, kalau kita melihat, seperti yang barusan kita ceritakan, Fakultas Kehutanan dan mahasiswa serta alumninya itu akan menjadi pemain penting, aktor penting di Kalimantan, ya, khususnya untuk Kalimantan Barat menghadapi berbagai isu yang saat ini sedang terjadi. Misalnya isu yang terkait dengan perubahan iklim, ya, bencana, kebencanaan. Kemudian isu yang berkaitan dengan pengolahan hasil hutan, ya. Kayu masih penting juga, tetapi hasil hutan bukan kayu, konservasi itu adalah tren-tren yang harus diikuti, yang harus di mana Fahutan menjadi pemain penting untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di Kalbar ini, gitu. Ya. Oke. Baik, semoga harapan Bapak yang besar dan harapan kita semua yang sangat besar ini dapat terkabulkan dan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan semuanya. Ya, dari saya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana dengan baik acara Belian atau Balik Alumni Rimbawan. Acara ini bertujuan untuk Fakultas Kehutanan melaksanakan satu temu kangen, reuni dengan alumni-alumni, juga mendapatkan feedback serta saran-saran dari alumni mengenai proses belajar mengajar di Fakultas Kehutanan. Acara ini juga telah terlaksana dengan dirangkai kegiatan pulai atau pengembangan kurikulum dan akademik, di mana pada pulai kali ini ada 3 narasumber dari alumni yang sudah sangat banyak berkiprah di dunia kehutanan. Ada Bapak Insinyur Adi Mulia M. Hut, beliau adalah ketua dari IKAHUT, Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kemudian Bapak Albert Eshut M. Hut, beliau selain dikenal di WWF juga sebagai penulis buku, dan juga Bapak Dedi Armayadi Eshut yang merupakan alumni yang aktif pada industri kehutanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua alumni, abang, kakak yang hadir pada hari ini memeriahkan acara pulai dan acara Belian yang tentunya kami berharap akan membawa dampak kemajuan menuju Fahutan yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fakultas Kehutanan. Terima kasih Fakultas Kehutanan. Mantap. Terima kasih Fakultas Kehutanan. Salam Rimba. Terima kasih Fakultas Kehutanan.